Ini akan berpusing yang tidak tenang pun ada mengenai kepala itu masuk mesin berpusing dan pastikan yang goyang. Melengkung kan bila dia dah menggambar macam panorama tu jangan kita macam bentuk satu plane yang bagi satu view yang penuh macam tu. Tapi sebenarnya mulut kita pun satu kan macam melengkung sebab dia punya detector dengan tube tu dia akan bergerak seiring, so yang menyebabkan dia gambar macam tu. Daripada sini belakang kita sakit ni. Apa? Bawah, belah kiri. Sakit. Tak sakit. Dia pergi gigi dia tak cuma satu. Biasa kan sakit ni, sebab gigi ni dia tolak. Dia tumbuh condong. Dulu sakit ke? Tumbuh condong, nanti dia tolak gigi ni pun yang jadi sakit. Tapi benda ni kan sakit dia tak biasa dia kadang-kadang. Bila dia macam normal je masa dia berapa gigi ya? 32 ni para si gigi yang kita nampak je yang ni yang dalam lah, yang dalam berusi. Yang ni apa? Ni dia masuk gigi. Ini overlap. Kalau ada tampal, lagi dia nampak putih. Ada tampalan. Ini tak ada tampal. Inilah ada sikit. Dia infected. Ini pun dia cium dia pun ok kan? Dia sekat. OPG ni kita nak tengok fracture.
tadi yang you buat tadi, so dia akan move orientation rotation ni ikut structure gigi. Tapi kalau untuk prosedur satu lagi, lateral cephalo ataupun TMJ, tube ni boleh digerakkan. Just turn je. So dia akan shoot. Dari sini ke sini. Ini passion akan position kat sini. So, yang untuk prosedur ni tube takkan pusing lah. So dia akan direct macam expose macam X-ray biasa. Thank you.